wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ramdana Koniaji, NIM 2014321003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memanfaatkan ChatGPT untuk mendapatkan uang di internet. Ya. Jadi, teknologi ChatGPT bisa dimanfaatkan untuk banyak sekali hal. Salah satunya mencari cuan di dalam internet ya. Saja saya akan tunjukkan untuk caranya. Oke, yang pertama kali kita lakukan yaitu membuat akun di website 1000 Lancer. Website ini adalah website kumpulan job-job yang bisa dikerjakan oleh freelancer di Indonesia. Ini banyak sekali pekerjaan, mulai dari programming, content creator, hingga copywriting juga ada. Pastikan teman-teman semua sudah memiliki akun di website 1000.com dan melakukan verifikasi. Setelah selesai terdaftar, maka teman-teman bisa masuk ke menu lihat job dan kontes, pilih lihat job. Nah, di sini banyak sekali job yang bisa kita kerjakan, tapi sesuai topik pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan job tersebut. Berarti menurut saya, saran saya, yaitu kategori pekerjaan yang bisa atau lebih mudah dikerjakan lewat ChatGPT yaitu di kategori penulisan dan penerjemah. Nah, di sini kita pilih artikel dan blog post. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua icon ya. Mungkin kita coba untuk yang artikel tentang rumah. Ini dapat gajinya Rp150.000, lumayan. Jadi membutuhkan judul pekerjaannya, membutuhkan artikel tentang rumah, kategorinya penulisan dan penerjemah, subkategori artikel dan blog post. Deskripsi, saya membutuhkan artikel tentang topik rumah, dekorasi, interior. Diutamakan pengalaman atau pandangan pribadi, satu artikel minimal 1000 kata beserta 3 foto ya. Dibutuhkan minimal 5 penulis, home furnishing, industrinya ya. Oke, kita coba kerjakan ya. Di sini dia minta artikel tentang topik rumah, dekorasi dan interior. Kita masuk ke ChatGPT, langsung kita ketikkan saja. Buatkan artikel tentang topik rumah, dekorasi dan interior. Nah, maka artikelnya sudah dibuatkan oleh ChatGPT ya. Nanti kita tinggal koreksi-koreksi sedikit saja. Mungkin ada kata-kata yang menurut kita kurang cocok. Tapi saya lihat cocok ini. Ini untuk artikel berarti sudah selesai. Selanjutnya kita coba lamar. Kita bisa masukkan juga nih. Rp150.000 alasan penawaran. Nah, kita bisa buat juga nih alasan penawarannya di sini. Nah, kita tulis saja dulu. Oke, kita selesai. Kita coba ketik kita alasan penawaran. Alasan penawaran untuk membuat artikel tentang penawaran ya, buat penawaran untuk artikel ini.
dibuat bank juga ya. Wah, ini sangat mudah sekali. Jadi nggak ada alasan untuk kita tetap kerjaan untuk zaman yang sudah tanggung ini ya. Bisa kita tambahkan nama saja ya. Bagus. Oke, sudah. Baru kita kirim penawaran. Oke. Sebelum mengkapi profil ya. Karena ini akun saya belum saya verifikasi untuk kelengkapan informasi, jadi belum bisa kirim ya. Kita kembali lagi ini ya, setelah kita buat penawaran ya. Setelah kita buat alasan yang dibantu oleh ChatGPT, lalu kita buat kirim penawaran. Nah, kita tinggal tunggu approval dari si pemberi kerja. Setelah pemberi kerja menerima, maka kita langsung kirim saja sesuai dengan pembuatan ChatGPT sebelumnya ini. Ini sudah dapat satu artikel ya. Cukup banyak ya. Nah, ini kalau misalnya kita lebih teliti lagi, kita cari lagi pekerjaan di Ibu dan di website-website lainnya, saya yakin kita bisa dapatkan banyak penghasilan dari pembuatan konten melalui ChatGPT ini. Mungkin demikian presentasi singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.